Yengki Eko Nine, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha di Jakarta. Ya Om, saya terima di Kupang kenceng banget ya Om. Sampai 59 kadang nyentuh di angka 10 gitu. Berarti 59 plus 10 dB kalau orang Jawa bilang begitu Om. Aduh, cakep juga nih. Propagasi cukup baik Kupang Jakarta. Ini saya lagi nyobain antena NFET Om. Lagi nyobain antena NFET, siapa tahu bisa diajak kompromi di sore ini begitu. Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, back to you. Oke, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, returning for the last translation in pipeline. For the big 20 digital overland, very strong signal. I think you have very, very good working with your ANFIT antenna. Apa yang luar biasa 20 digital yang terakhir saya terima ya. Sepertinya bisa 20 digital. Bagus sekali ANFIT-nya, Om Fayan. Nah, ini nih, senang. Senang saya kalau bisa bisa ketemu teman-teman yang ngoprek-ngoprek ini nih, Om Fayan. Boleh tahu ini urungnya ini yang berapa nih 9149 atau 64 apa ya dia sih? Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Nah, ini Om, for your information tuh, FJI lah kata orang Indonesia. Jadi ceritanya, ini saya beli di Pak Thomas Bambang. Pak Thomas Bambang itu balon 49 banding 1. Nah, kebetulan waktu itu saya udah pasang lama, cuman kabelnya kena, tahu sendirilah kalau misalkan ada yang main layangan. Sekarang benangnya itu lebih tajam daripada pisau gitu, jadi putus. Nah, akhirnya baru 2 hari kemarin saya pasang lagi. Sekalian aja buat persiapan YBDX kontes 80 meter besok Sabtu gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah terkondisikan, tinggal nanti aplikasinya di 80 meter begitu Om. Jadi seperti itu ceritanya, kalau misalkan ngoprek saya mohon maaf, untuk yang ini saya tidak ngoprek karena saya langsung beli. Kalau yang saya oprek sendiri karena sudah berpindah tangan semua ceritanya gitu Om. Yengki Ekonen, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, mohon dimaklumi ganti. Yang penting antenanya sudah bisa berfungsi dengan baik, itu sudah syukur alhamdulillah, Om Fayan. Nah, Om Fayan, saya pengen tahu, saya juga suka ngoprek, saya juga punya 49 banding 1, tetapi saya masih belum dapat kapasitor yang high voltage-nya, itu saya belum dapat, rencananya mau saya pasang. Kalau insya Allah ya, insya Allah kalau saya dapat kapasitornya, saya pasang, saya mau coba juga gitu. Nah, kalau boleh tanya nih Om, kalau boleh tanya panjang wayangnya berapa panjang? Terus pinpointnya ini tingginya berapa? Dipasang di ketinggian berapa Om Fayas? Yuki Charlie Zero Sierra Juliet Alpha Yuki Eko Nine Papa berapa dulu tadi? Roger, Roger, Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, kembali. Ya Om, kalau untuk NFET, ini saya pasang di triangle yang paling atas. Jadi kalau di total keseluruhan 25 meter dari tanah gitu, triangle-nya. Dan untuk panjang, ini kan saya 2 kali setting. Jadi, Kak, karena yang 80-nya itu saya pakai loading dan untuk 40-nya saya pakai yang setengah whip, setengah panjang gelombang. Karena namanya juga NFET whip, jadinya ya panjangnya setengah gelombang. Saya nyari sekitar 20 meteran. Nah, setelah setting-setting dapatnya di 20,35 meter. Untuk yang 40 meternya, karena
saya akan ngejarnya di 40 meter dulu. Nah, setelah itu saya pasang loading itu 110 mikro Henry, itu akhirnya dapat yang kawatnya yang 80 meter itu panjangnya 2,39 meter, hampir 2,4 lah. Nah, baru nanti setelah semuanya oke, baru kita tarik gitu. Nah, sambung-sambung. Alhamdulillah kemarin dicoba di Jabarnet, ternyata sebelum Jabarnet sih malah. Sebelum Jabarnet kan saya sempat komunikasi sama salah satu operator ke 59, terimanya alhamdulillah. Baru nih besok nih sampai sejauh mana begitu ceritanya. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Sekalian saya mohon izin untuk buat recording di YouTube begitu nanti malam baru diupload ganti. Ini bagus sekali, Om Ayas. Tapi ini saja yang mungkin masih up and down. Tempat yang terakhir tadi ya, ini surprise buat saya. Surprise buat saya, Om Ayas. Waktu PSD tadi, Om Ayas turun ke 55, 57. Tiba-tiba naik sampai ke 40 decibel, ke 40 decibel. Ini kencang, kencang sekali, Om Ayas. Menggelegar sekali. Jadi outstanding, luar biasa Om Ayas. One moment, berapa watt yang dipanjangkan ini Om Ayas? Kok bisa sampai 40 desibel di tempat saya ini Om Ayas? Oh, Jor, terima kasih atas reportnya yang terakhir. Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Kalau saya, ini nanti bisa dicek juga di YouTube. Jadi saya pakai barefoot 100 watt, yaitu Fox Tango 80 Charlie. Orang kita bilang 80 colok begitu Om. Cuman kalau di tuner, ini keluarnya, ini sekalian saya videoin, jadi biar bisa tahu, keluarnya 128 watt di SWR 1.1.8, efisiensinya 91% begitu Om. Terima kasih. Kalau bisa nyampe 40 dB berarti, wah, sudah percaya diri ini buat kalau tes besok gitu. Terima kasih Om. Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha over. Oke, terima kasih Om, terima kasih. Kayaknya sudah mulai GRM tinggi, mungkin lampu-lampu jalanan sudah dinyalakan. Jadinya saya tidak terkopi dengan sempurna. Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Om Reza, saya mohon izin untuk turun dulu. Siapa tahu nanti bisa ketemu di YBDX Contest 2022 di 80 meter. Salam juga buat rekan-rekan YBDX PI. Salam sehat tentunya, buat salam terbaik buat Anda sekeluarga. Yengki Eko 9, Papa Bravo Solo, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. 73, bye-bye. Good luck.
diterima lagi.